anak istri, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Marilah, marilah kita ikuti vaksinasi COVID-19 baik dosis 1 maupun dosis 2. Hari ini juga, mumpung masih ada waktu, hari ini juga sebelum digelarnya razia vaksinasi door to door dari rumah ke rumah. Demikian himbauan kami dari Kantor Lurah Karang Taruna dan Peduli COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi pelayanan di halaman TK Pertiwi, Kelurahan Wirto Agung. Kepada warga masyarakat Kelurahan Wirto Agung yang belum tervaksinasi, kami himbau, kami mengajak agar mengunjungi dan mengikuti vaksin COVID-19 baik dosis 1 maupun dosis 2. Lokasi di halaman TK Pertiwi, Jalan 5 Wirota Agung. Terus, Pak. Kepada warga masyarakat Kelurahan Wirota Agung yang belum tervaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2, pada hari ini ada pelayanan vaksinasi di halaman TK Pertiwi, Jalan 5, Kelurahan Wiratagung. Marilah kita kunjungi dan kita ikuti program pemerintah demi menjaga kesehatan baik pribadi maupun keluarga dan lingkungan kita, dan juga dapat mempermudah segala urusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Kantor Lurah, juga Karang Taruna, aktivis COVID-19, sengaja menghimbau, menyisir ke jalur-jalur kepada warga masyarakat, khususnya Jalan Sultan Taha dan umumnya Kelurahan Wirto Agung yang belum tervaksinasi COVID-19, agar hari ini juga dengan penuh kesadaran mendatangi TK Pertiwi, Jalan Sultan Taha Wirto Agung untuk mendapatkan suntik vaksinasi COVID-19 baik dosis 1 maupun dosis 2. Karena semuanya ini demi untuk imun dan kekebalan tubuh dari serangan penyakit di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi di Kabupaten Tebo memang COVID-19 sudah melandai turun. Namun kita tidak boleh lalai. Kewajiban kita dari seluruh